Selamat datang di Universitas Indonesia. Sesuai dengan peraturan Rektor Universitas Indonesia, kami dari UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan akan menyampaikan induksi keselamatan. Saat ini kita sedang berada di Gedung Makara Art Center Universitas Indonesia. Sebelum melakukan aktivitas di gedung ini, penting untuk kita mengetahui prosedur keselamatan apabila terjadi keadaan darurat. Terdapat dua pintu utama di Gedung Makara Art Center di Universitas Indonesia. Terdapat dua potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik, karena gedung ini telah dilengkapi dengan smoke detector, sprinkler, hidran, dan alat pemadam api ringan, APAR. Segera informasikan lokasi sumber api kepada petugas. Dan jika Anda sudah terlatih untuk memadamkan api, maka segera lakukan pemadaman dengan menggunakan APAR. Segera lakukan evakuasi menuju pintu darurat terdekat dengan mengikuti lampu darurat yang tersedia pada tangga. Jangan turun menggunakan lift dan segera menuju ke titik berkumpul. Utamakanlah ibu hamil, lansia, anak-anak, atau rekan-rekan yang memiliki penyakit atau berkebutuhan khusus. Jika terjadi gempa bumi, mohon tetap tenang dan jangan panik. Segera lakukan metode drop, cover, dan hold on. Jatuhkan badan Anda, lindungi kepala dengan tangan, dan berlindunglah di bawah kursi atau meja. Dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Hindari area kaca dan benda menggantung. Setelah guncangan reda, segera lakukan evakuasi menuju pintu darurat terdekat. Jangan turun menggunakan lift dan petugas kami akan memandu ke titik berkumpul. Sangat penting untuk kita melindungi kesehatan diri sendiri dan orang lain demi menghentikan penyebaran virus COVID-19. Utamakan telah melakukan vaksinasi booster. Jika Anda merasa sedang tidak sehat, demam, dan batuk, mohon untuk tidak memaksakan diri mengikuti kegiatan. Selalu gunakan masker setiap saat, sebelum dan selama beraktivitas. Mencuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan menggunakan siku bagian dalam dan tidak menggunakan telapak tangan. Selalu berhati-hati saat melangkah, karena terdapat potensi tersandung akibat sambungan kabel yang melintang dan lantai licin. Gunakan pegangan tangga saat menaiki dan menuruni tangga. Sesuai dengan peraturan rektor, seluruh warga yang berada di lingkungan Universitas Indonesia dilarang merokok. Lokasi toilet berada di sisi kanan lantai ini. Jagalah kebersihan sekitar Anda, hemat air, dan buanglah sampah pada tempat yang disediakan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat melanjutkan aktivitas.